Oke, kita lihat olinya. Nah, ini kita lihat olinya sudah tidak berwarna kuning. Oke, ini kita mau coba bikin video tentang bagaimana cara buat ganti oli pompa. Jadi sebelum posisi ditidurkan, kita ambil dulu bensin yang ada di dalamnya. Ini bagian yang mau dibuka. Ini bagiannya ini. Oke, kayaknya harus sebelah sini. Kunci yang dipakai itu kunci L nomor 6. Yang bagus itu kunci L-nya harus panjang biar tumaninah ya, biar enak aja gitu dalam membukanya. Dan ada 4 bagian yang harus dibuka. Kalau ada pertanyaan kenapa harus ditidurkan, ya ini biar olinya itu tidak tumpah. Dan ini pun sudah 2 bulan dipakai, namun baru pertama kali ini mau ganti oli. Jadi harusnya yang rutin ya, minimalnya itu sebulan sekali, jangan sampai kelewat. Karena tadi pun airnya nggak mau keluar. Kalau air nggak mau keluar, kemungkinan yang dicurigai itu adalah olinya, oli pompanya itu habis atau tinggal sedikit. Ada sedikit kesulitan. Okay. Ternyata ada bagian yang lumayan alot. Iya. Oke, akhirnya. Kita kumpulkan, mungkin ini harus dikasih oli juga ya, nanti biar nggak terlalu alot. Oke, kita lihat olinya. Nah, ini kita lihat olinya sudah tidak berwarna kuning, olinya warnanya abu-abu. Berarti ini menunjukkan oli yang sudah sangat kotor sekali ya. 2 bulan pemakaian tidak diganti, ya olinya seperti ini nih. Dan olinya kayaknya berkurang juga. Terus di plastik. Oke, kita buang dulu oli bagian ininya. Caranya ya tinggal ditumpahkan saja ke wadah. Jadi ya. Tadi ya. Nah. Oke. Okay. Ini sudah benar-benar mengkhawatirkan ya. Benar-benar tinggal sedikit, pantesan tadi airnya nggak mau narik. Seperti tidak ada kekuatan buat narik, dan ternyata memang feeling saya benar. Ini pasti gara-gara oli pompa yang 2 bulan belum diganti. Oke, ini harus sebisa mungkin dibersihkan sampai bersih.
kita lihat, ini bagian yang ada di dalam tadi. Sebenarnya tiga bagian ini bisa dicopot, bisa dibersihkan. Namun kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Ya. Kalau untuk saya paling nanti langsung dimasukkan kembali bagian ini. Ya, ini proses selanjutnya. Ketika oli pompanya mau di isi, kita pakai, nah ini, pakai yang kayak gini aja, 10W30. Ya. Ini bisa dilihat perbedaan warna yang tadi dengan oli yang baru, beda jauh sekali. Yang dari kemarin juga tarikannya kurang joss. Nah, ini tinggal dicelupkan saja. Tinggal dipasin karet-karetnya. Ada 4 kunci tadi. Wah, di olian heula teh eta supaya lesang. Bautnya kita kasih oli dulu aja biar tidak terlalu seret, karena tadi pas buka di awal itu seret. Hikmah dari kejadian ini, akhirnya saya bisa bikin video cara mengganti oli pompa. Oke, nah tadi udah dikasih sedikit oli, jadi biar gak terlalu seret. Memang pegel. Harus pas. Ini proses pemasangan bautnya harus benar-benar kuat, jangan sampai nanti kendor, yang bisa menyebabkan si oli pompanya itu ngerembes atau keluar. Jadi jangan sampai ngerembes atau keluar. Sekali lagi, bautnya harus dipasang dengan kencang sekali. Digunakan ya. Jadi sekali lagi buat rekan-rekan semua ya, kalau mau ganti oli pompa, cukup bagian ini saja yang dibuka, posisi tidur seperti tadi. Yang ini nggak usah dibuka, nggak usah diapa-apain ya. Karena kemarin saya sempat mau buka bagian yang ini, 1, 2, 3, 4,
akhirnya nggak jadi. Ya ini nggak usah dibuka sekali lagi. Yuk, sekarang mari kita coba seperti apa hasil dari tarikannya, tarikan airnya setelah ganti oli pompanya. Oke guys, ya selamat mencoba. Barangkali bagi mas-mas yang mau ganti oli, silakan dicoba.